Okey, sekarang kita dekat Terengganu, dekat Pakar. Bukan marketing elektrik yang saya nak buat hari ni. Kita nak ramal daripada pinggan ni, macam mana karakter seseorang tu. Kita rahsiakan siapa yang makan ni. Jadi ni ilmu lah. Orang putih cakap, we are what we eat. Kita adalah apa kita makan. Apa kita makan, macam mana kita makan, itulah diri kita. Pinggan pertama. Nampak pinggan ni? Bersih. Bersih, sayur tak ada, cili tak ada, semua tak ada. Yang ada pun benda-benda yang memang tak boleh dimakan. Biji cili, ni biji cili. Ada kulit udang yang memang tak boleh dimakan. Tu je yang tinggal, yang lain semua bersih. Ni menunjukkan karakter orang ni. Apa yang boleh buat duit, dia akan buat duit. Apa yang boleh jadikan punca kejayaan, dia akan buat. Maksudnya setiap peluang tu dia akan rebut. Dia punya sudu pula tersusun. Maksudnya kerja dia semuanya teliti, berkualiti dan berhati-hati. Kita tengok yang ni pula. Pinggan yang ni. Pinggan yang ini kalau kita tengok ada banyak yang tak habis Ini menunjukkan orang ni dia banyak peluang kejayaan dalam hidup dia. Dalam hidup dia banyak peluang kejayaan, tapi dia tak suka dengan benda tu, dia tak nak buat. Berbeza dengan orang yang ini. Yang pinggan ni suka tak suka dia akan buat. Janji dia dapat untung. Tapi yang ini kalau dia tak suka dia tak buat. Kalau dia suka dia buat. Jadi rugilah. Banyak kerugian dalam hidup dia selagi dia tak ubah ni. Yang ini pula ni lagi teruk lah. Dia makan semua. Ni pun sama, dia akan rebut juga peluang. Tapi pinggan dia bersepah. Bersepah, sudu bersepah. Dia punya, kalau dalam perniagaan dia tak stable lah. Lain kehidupan dia pun tak terurus. Kalau dia buat sesuatu, dia tak akan buat dengan betul-betul teliti. Maksudnya mungkin ada kecacatan dalam kerja dia. Lepas tu ada juga dia tak habis ni. Ni bawang-bawang, mana dia tak suka dia tak makan. Bermaksud inilah peluang-peluang yang sepatutnya dia rebut, tapi dia tak rebut. Dia hanya rebut peluang yang dia suka saja. Yang dia tak suka, dia benci, dia tak nak buat. Jadi rugilah. Kerja pun tak kemas inilah ni. Kalau dia kerja mesti tak kemas. Kalau ada pasang DB, mesti ada wire tertinggal. Mesti ada mesti ada dia punya skru connection skru dia mesti longgar. Betul tak? Betul kan? Inilah dia. Ni orang ni pula. Nampak? Bila nak dibetulkan sudu ni? Kira memang macam tu dia tadi. Yang ni. Yang ni okey tempat. Dia susun. Dia kalau buat kerja, kemas. Dia buat kerja, dia susun. Pinggan, sos dia letak dalam pinggan. Maksudnya, dia lebih baik lah. Cuma ni je. Satu je, apa yang dia tak suka, tak nak buat. Ini tak bagus lah. Jadi, banyak peluang kejayaan dalam hidup dia. Tapi benda dia tak suka sebenarnya. Tapi yang dia tak suka tu lah yang buatkan dia berjaya. Dia tak suka, dia tak buat. Jadi rugilah. Tapi dari segi kerja, kualiti dia ada. Kerja tersusun, kemas. Okey, jadi apa kita makan, pinggan selepas kita makan, itulah diri kita. Okey, kita rahsiakan siapa punya pinggan. Jadi siapa yang nak teka tu, boleh teka lah. Okey, terbaik.